قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjut hadis ke 652. Jika hilal tidak terlihat, dibaca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, jika hilal tertutup bagi kalian, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Terus hadis 653 dari Bulughul Maram. Dalam Sahih Bukhari pada hadis Abu Hurairah disebutkan, genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik, kita lihat hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumu fasumu." Jika kalian melihatnya, yaitu melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya lagi, yaitu di akhir bulan, bulan sudah digenapkan jadi 30 hari atau sudah 1 bulan, maka fa'aftiru, berbukalah, maksudnya adalah berhari rayalah, yaitu Idul Fitri. Fa'in gumma alaikum, jika hilal tidak terlihat karena tertutup awan, fa'duru lahu, maka genapkan bulan Sya'ban, maaf ya, bulan Sya'ban, karena ini mulai awal bulan ya. Bulan Sya'ban jadi 30 hari. Karena ini lagi bicarakan awal bulan. Fa in ukmi alaikum, dalam riwayat Muslim, alai faqduru lahu salasin. Jika hilal tertutup bagi kalian, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Riwayat Bukhari juga demikian, dikatakan fa akmil iddat salasin. Genapkan jadi 30 hari. Juga ada riwayat dari tadi Ibnu Umar dari Abu Hurairah, hadis 653. Dikatakan fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Hadis di atas menunjukkan wajibnya berpuasa Ramadan jika sudah nampak hilal dan wajibnya berhari raya Idul Fitri ketika nampak hilal yang menandakan masuknya bulan Sya'wal. Nah, di sini ditandakan dengan melihat hilal untuk masuknya Ramadan dan untuk berhari raya Idul Fitri. 2. Hukum memulai puasa dan berhari raya berkaitan dengan penglihatan hilal walaupun dengan menggunakan teropong atau alat yang bisa memaksimalkan pandangan. Cara terakhir ini dianggap seperti melihat dengan mata telanjang secara langsung. Jadi menggunakan alat boleh untuk melihat awal bulan tadi. Awal bulan berarti bulan Sabit. Terus yang ketiga. Hadis ini merupakan dalil menentukan awal dan akhir Ramadan bukan dengan cara hisab. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya telah menukil adanya ijma atau konsensus ulama dalam hal ini, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hukum dengan melihat hilal. Cara rukyat atau melihat hilal bisa dilakukan oleh orang tertentu dan orang awam sekaligus. Orang bodoh dan alim juga bisa melakukannya. Inilah cara yang diberikan oleh Allah untuk kemudahan seluruh hambanya. Namun beda halnya dengan cara hisab yang hanya segelintir orang yang menguasainya. Nah, kalau dalam hadis kesimpulannya, melihat atau menentukan awal bulan itu dengan ruqyatul hilal, ya, dengan melihat hilal secara langsung. Ya, kalau di negara kita ada macam-macam cara, ya, biasanya dilakukan hisab dulu, lalu kalau pemerintah ruqyat lagi. Sama dengan pemerintah Saudi Arabia, ya, hisab dulu, kemudian nanti ruqyat lagi untuk kepastiannya awal bulan itu masuk. Ya, maka pemerintah RI juga melakukan seperti itu. Terus yang keempat. Hadis ini menunjukkan jika hilal tertutup pada malam ke-30 karena adanya mendung atau debu,
maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari. Pada hari ke-30 tidak dibolehkan untuk puasa, karena dalam hadis secara jelas menyebutkan demikian, yaitu genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari ketika hilal tertutup oleh mendung. Inilah dalil tegas yang tidak perlu ada pentakwilan atau penyelewengan makna. Nah, berarti kalau hari ke-30 belum masuk Ramadan, berarti puasanya esok harinya lagi baru dikatakan satu Ramadan. Terus, puasa tidak diwajibkan ketika belum terlihat hilal, dan tidak diwajibkan puasa dalam kondisi meragukan sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya dalam Bulughul Maram. Berarti dengan keyakinan hilal terlihat dulu baru puasa itu dilakukan. Terus yang keenam, hadis berikut, fa in gumma alaikum faqduru lahu, jika hilal tertutup bagi kalian maka hitunglah. Hadis ini bukan maksudnya adalah perintah melakukan hisab, karena satu hadis bisa diterangkan dengan hadis lainnya. Cara seperti itu yang mesti ditempuh. Dalam riwayat lain disebutkan fa'akmilu al-iddata salasin, genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari. Itulah maksudnya. Genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari. Berarti pinjam dulu, Mas. Nih, misalnya matahari tenggelam dari mana? Mana yang lebih duluan tenggelam matahari? Papua apa Aceh? Hah? Papua apa Aceh? Papua. Masa Aceh lebih dulu? Kiamat kalau Aceh lebih dulu. Iya toh, Mbah? Mana sih? Kuwi seorang ngomong ya? Turu paling. Papua lebih terbit dulu apa Aceh matahari? Apa? Oh, tak kira ngomong Aceh mau. Dia tenggelam lebih dulu. Ya toh? Lebih tenggelam dulu di mana? Papua. Sek paling timur dari Papua apa? Paling timur suka Papua yang masuk Indonesia. Merauke sama Jayapura. Ini Aceh, Aceh paling ujung barat apa? Nias kepiye to Nias? Sabang. Sabang ya. Sabang, nol loh. Sabang ya. Nah, lihat. Hilal itu munculnya dari sebelah timur juga. Ya. Misalnya gini. Jam 5.30 WIT. Oh iya. Sorry. 17.30 WIT. Ya. Matahari tenggelam. Hilal muncul. Hilal muncul. Namun nanti kalau pandangannya belum tinggi, ini belum bisa terlihat. Nanti tunggu dulu dia naik. Nah, ini baru terlihat. Terlihat hilal. 17.30 di Indonesia Barat masih berapa? Jam berapa? WIB. Hah? 15.30 toh? Nah, 15.30 belum ini. Belum terlihat. Nah, makin ke barat. Nah, berarti nanti kan ini tinggi, sudah tinggi toh? Nah, makin tinggi lagi. Gitu. Makin tinggi, berarti makin terlihat lagi. Dan kalau Indonesia itu menganut penglihatan hilal satu wilayah Indonesia semuanya. Berarti kalau Papua terlihat, ya, yang Aceh sudah lebaran juga sama.
Jadi bukan nanti Papua terlihat, Aceh nggak terlihat, Aceh belum lebaran, Papua lebaran duluan. Oh, nggak mungkin. Paham? Ya. Papua sudah lihat, tadi terlihat toh. Nah, Aceh ini misalnya tertutup awan, ya sudah pakai standarnya Papua tadi. Gitu. Nah, kalau tidak terlihat ini misalnya gini. Pas 30 Syaban, hilal masih di bawah. Masih di bawah 0 derajat. Pas 17.30. Pas di sini terbit, ya, tenggelam matahari 17.30 lage misalnya. WIB. Hilal di Papua enggak terlihat ya, karena masih di bawah. Pas di sini sudah di atas. Berarti sebelah barat sudah bisa melihat hilal. Berarti yang Papua pakai standar Indonesia barat. Gitu. Jadi satu wilayah utuh. Ya, satu wilayah utuh Indonesia. Sebentar, gue nengen dicek toh. Biar ngomong Malaysia itu kepi itu. Fokus. Udah. Lagi ngomong Indonesia, belum negara lain ini. Mikir negara sendiri aja susah. Mikir presiden aja gak dapat-dapat kamu kan. Itu aja pusing kamu, mikir negara luar. Lihat ini ya, ini minus ah, di bawah 0. Nah, di sini sudah terlihat, oh berarti pakai Indonesia Barat. Nah, yang nanti tidak mungkin tuh gini. Ini gak terlihat, pindah ke sini juga masih kecil di bawah. Maka berarti tidak terlihat. Ya, berarti semuanya dianggap oh besok masih 30 Syaban, takmil namanya. Ya, takmiliyah. Berarti digenapkan. Ya. Saya kalau pakai istilah itu senang sekali kalau saya dengarnya itu. Kayak ngomongnya Pak Kiai. Nah. Kalau Pak Kiai itu ngomong takmil waziyadah. Ya Kiai yang pas debat presiden itu loh. Masa kalian enggak dengar? Kalian cuma ini aja sih. Buat belajar gitu loh. Hah? Oh, kadang lupa. Ya, paling jenengan sudah sentimen duluan sih. Sudah ya? Nah, jadi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Keadaannya kayak gini. Jadi gini. Coba lihat. Mungkin enggak di Saudi lebih duluan puasa daripada Indonesia? Ini aja, ini Indonesia, ini Saudi, KSA, ini Indonesia. Iya toh? Indonesia hilalnya belum terlihat, masih di bawah ini. Di Saudi beda 4 jam toh? Tambah 4 jam. Pas tenggelam matahari di sana sudah tinggi. Maka bisa jadi Saudi lebih duluan untuk puasa atau lebaran karena Indonesia tidak terlihat. Jadi jangan apa-apa harus patokan dengan Saudi. Wong Saudi aja enggak maksa ikut dia kok. Oh, gitu. Karena duluan sana, betul enggak? Gitu. Itu logikanya kayak gini, kok sana duluan terus padahal terbit matahari duluan kita, itu terbit matahari bukan hilal. Hilal tuh kayak gini pembicaraannya, jamnya sama setengah 6 waktu sini dan sana beda, setengah 6 sana tambah 4 jam lagi. Kita belum terlihat di sana, akhirnya 4 jam kemudian sudah terlihat gitu. Jadi kalau sana kok duluan lebaran, ya sudah sana makan-makan duluan, kita belum, masih puasa. Paham ini? Jadi mungkin itu wajar-wajar saja kalau orang sekolah itu bisa, jangan bilang wah kita kan jamnya lebih dulu. Iya jammu, namun bulannya belum terlihat di kita gitu. Terlihatnya bulan beda dengan jam, kita duluan jamnya memang. Namun di sana hilal belum terlihat di kita, sana sudah terlihat. Gitu. Dan tidak berlaku hilal internasional kalau menurut pemahaman Kemenak.
Kemenak itu pakai hilal lokal. Jadi Indonesia cuma Indonesia saja, tidak perhatikan Malaysia, tidak perhatikan Saudi. Itu yang Kemenak anut. Ya, jadi kalau Kemenak itu nah ini terlihat nih, sudah Indonesia Indonesia aja, mau Malaysia enggak puasa kek, enggak peduli dia. Indonesia sudah ya sudah. Malaysianya besok ya sudah biarin. Walaupun cuma tangga dekat. Itu tadi yang tanya Malaysia. Tanya Malaysia kan? Nah, harus dijawab. Ya pokoknya gitu. Ya, ini saya lagi jelaskan ini. Ya. Terus hadis ini sudah tadi ya. Nah sudah habis. Nah itu tentang ya terbitnya hilal dan terlihatnya itu seperti itu. Jadi ada kemungkinan negara lain itu lebih dulu dari Indonesia karena Indonesia paling timur, yang sana ada yang sebelah barat. Bahkan yang sama-sama posisi barat, ada yang sudah terlihat, ada yang belum. Karena yang tempat lain masih tertutup awan. Nah, itu gambarannya. Kalau pemahaman Kemenak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia, ya di Indonesia, itu setiap titik nih. Di Papua nanti di Jayapura, di Merauke, Sorong, Maluku, di Ambon. Terus Sulawesi di Makassar, Utara Gorontalo, Manado. Nanti di Nusa Tenggara apa? NTT apa? Kupang. Nanti ada Mataram, Bali, terus di Jawa titiknya ada. Terus sampai Sumatera juga titik, sampai di yang paling ujung apa tadi? Sabang. Kalimantan juga ada. Gitu semua titik itu nanti disiapkan oleh Kemenak. Ya. Sama dengan di Saudi juga kayak gitu, setiap titik itu ada penglihatan. Dilakukan oleh ya urusan yang urusan agama di Saudi Arabia. Indonesia itu biasanya tunggu laporan itu. Resikonya memang nanti ada keterlambatan. Misalnya Kemenak itu di Indonesia Barat, wong di timur itu sudah nanti jam 8 malam. Kita baru sidang isbat jam 6 misalnya. Ya, sidang isbatnya jam 6. Indonesia Timur kan nunggu ini. Wah, besok itu Ramadan apa enggak ya? Nunggu ya. Dia nunggu dulu. Nunggu sebentar gitu. Oh sudah ketok palu, besok itu sudah Ramadan. Nah baru mereka mulai sholat. Biasanya kayak gitu yang Indonesia Timur. Saya dulu kayak gitu. Yang barat ya enak. Yang Indonesia Timur, oh besok puasa enggak ya? Nah masih nunggu. Dia nunggu sidang isbat. Sama dengan hari raya juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang keempat.